berhasil mewujudkan dan mempertahankan sampai kini NKRI, maka berikutnya kita berharap muncul sosok baru, pahlawan-pahlawan baru yang akan memperjuangkan terus cita-citanya. Pahlawan dalam dunia pendidikan, pahlawan dalam dunia kesehatan, pahlawan dalam dunia infrastruktur, pahlawan ekonomi, pahlawan sosial, dan seluruh pahlawan-pahlawan. Terbuka lebar bagi kita untuk kemudian menjadi para pahlawan yang akan menjadi pedoman berikutnya bagi cucu-cucu kita di kemudian hari. Kita jangan hanya numpang lewat tak dikenal, tak memberikan kontribusi apapun. Kontribusi terkecil adalah kontribusi kepada diri kita sendiri yang rela ikhlas mengambil hikmah para pahlawan, jasa para pahlawan, lalu kemudian berbuat terbaik. Jasa kepala keluarga yang membina keluarganya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menciptakan keluarga yang terbaik. Kepala desa, para camat, para bupati, gubernur, siapapun, polisi, tentara, para pegawai, para ASN, terbuka untuk menjadi para pahlawan yang rela berbuat terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Silakan, laporan selesai.